Hai semuanya, Aura di sini akan kembali menceritakan cerita Zhu Tianzi. Dan pada cerita nanti, Lin Fei akan menerima hukumannya yang diganjar ke tempat gua es misterius karena melakukan hal kejam terhadap Li Jun. Namun mara bahaya dari binatang iblis di tempat itu mengancam kehidupannya. Dan bagaimana untuk ceritanya? Baiklah teman-teman, ini dia ceritanya. Pada bagian sebelumnya, kita sudah menyaksikan keangkuhan Li Jun kepada Lin Fei karena telah berani membuat ia malu di hadapan Nona Qiu. Dan pada akhirnya, Lin Fei diberikan hukuman untuk memburu para monster iblis di Goa Es Misterius. Namun, kita flashback dulu pada masa kejayaan sekte Tang Wenjian di masa lalu. Di saat itu, Lin Fei bersama ketua sekte Tuan Lin menghabiskan waktu senggangnya di kala harmonis antara murid dan guru yang cukup hangat. Dan bahkan ada suatu momentum seperti Naruto bersama Jiraiya sebelum masa-masa kehancuran membelenggu. Shifu. Canggih sinjian wanyar. Kouga xiangjian bucuo. 这叫什么呀? 这乃雪糕是你 Walau begitu, Tuan Lin cukup senang mempunyai seorang murid yang tak berbakat dalam seni bela diri, namun mempunyai jiwa rasa peduli yang tinggi. 这是莫吉托，威斯给他给你整上。给徒儿多带几本练气的书。熬成这些玩意儿倒是无人能及。哎，你小子练功不行。 Di masa sekarang, nampaknya Goa Es Misterius adalah tempat sekte Tang Wenjian berada. Hal itu dikuatkan dengan Lin Fei yang berkata bahwa tempat ini tak ada sedikit pun yang berubah. Dan ketika mereka terus masuk lebih dalam, di samping itu Song Tian berusaha memberikan seutas kekonyolan agar jiwa Lin Fei merasakan kena mental kalau Goa Es Misterius ini adalah tempat yang cukup sakral. Izu,你不知道这里有多恐怖。换句话说 喂，知道吗？一条通往幽冥界的阴河，这里可是现世的幽冥地狱。 Setelah mereka sampai tempat di penghujung gua es, Song Tian berkata bahwa mereka harus beristirahat sebelum pagi tiba. Namun Lin Fei enggan untuk kali itu dan lebih memilih untuk berburu di hari ini. Jelas Song Tian cukup dibuat kaget karena ini berdebah sombongnya kelewatan. Setibanya di Sungai Yin, Song Tian bergumam, berkata bahwa ketika matahari akan terbenam, maka dipastikan Lin Fei tak akan bisa tersenyum. Karena pikir dia, monster iblis akan mulai berdatangan. Ini adalah sendiri yang saya. Kamu masih bisa. Ketika Lin Fei baru saja menginjakkan kaki beberapa langkah, ada monster ular iblis menjadi agen mata-mata. Tapi untunglah Lin Fei sudah siap siaga. Karena pil inti dunia bawah masih belum sempurna, maka ia putuskan untuk mencari lebih banyak para monster iblis demi mempertebal kekuatan. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama-sama. Seorang sampah di masa lalu, kini menjadi hebat di zaman baru. Yes!
Namun ketika Lin Fei hampir saja mati, secara bersamaan pula Song Tian terbangun dari rebahannya. Dan dia beranggapan bahwa mimpi ia barusan Lin Fei mengalami kematian. Namun faktanya, mimpi dia salah. Karena ketika hal itu dia buktikan untuk melihat keadaan Lin Fei malah bertolak belakang. Song Tian terkejut bukan main dan meragukan hasil buruhan Lin Fei yang tak masuk akal. Karena bagaimanapun, Lin Fei masih dibawa dia secara kultivasi. Namun hal itu tak lagi ketika Lin Fei unjuk gigi. Adapun Raja Ular Iblis muncul merupakan hal yang bertolak belakang. Karena para Raja Ular Iblis hanya akan muncul di Hailir. Dan hal ini diasumsikan oleh Lin Fei. Kalau Raja Ular Iblis datang karena mengikuti bau darah yang murni. Karena tadi Song Tian kalah pergerakan oleh Lin Fei, dia beranggapan, kenapa dan mengapa kalau Lin Fei bisa menjadi sakti dalam hitungan hari. Ia curiga jika pedang milik Lin Fei ada kekuatan misterius. Maka dari itu ia menukarkan pedangnya. Namun ketika ingin dia buktikan kepada Raja Ular Iblis yang datang kembali, inilah yang terjadi. Lin Fei, aku tahu rahasiamu. Aku dapat sebuah kan sepotong, sebagai fabel tu jen. Dia tahu bahwa aku bukan yang lain dari Lin Fei. Tidak akan rahasiamu keluar. Kecuali, ah, entah sebab apa, itu adalah hukum yang paling ringan. Tuan, kamu senang saja. Dengan aku berubah lagi, jen. Aku tahu kekuatan besar pedang. 听说沈阳将最喜欢吃烈火的兽掏出内脏，碰就算，这件不是法宝吗？疼死我了！Dan karena faktor para raja ular datang satu persatu yang disebabkan darah murni, maka darah murni tersebut berada pada Song Tian. 春阳之血，之血，啊，我说怎么？ Lin Fei menjadikan berdebah itu sebagai umpan Raja Ular Iblis untuk berdatangan. Lin Fei, aku tidak akan melakukan apa-apa. Ini tidak tahu bisa menghasilkan apa-apa. Aku bisa menghadapi semua serangan sebelumnya. Cerita ini bersambung ketika Sungai Yin berpusar bagaikan tornado di bawah air. Rupanya hal ini sangat fatal karena ulah Lin Fei yang terlalu berlebihan. Dia memancing kedatangan aura Kaisar Iblis. Dan inilah cuplikan yang nantinya Lin Fei akan melawan kengerian dari aura Kaisar Iblis. Baiklah teman-teman, segitu saja dulu pembahasan cerita kali ini. Saya pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.